السؤال الآن، من كان يريد عمرة الآخرة نزل له من امتلاكه، ومن كان يريد عمرة الدنيا نؤتيه منها، وما له في الآخرة نصيب. نصيب. Itu pula balik kepada masalah niat sadiqah, niat yang bersih dan ikhlas. Nah, ayat situlah tu. Man kana fi, apa sana ni? Man kana yuridu harsal akhirah. Siapa-siapa yang adalah yuridu, mau, iradak tu lah. Iradah baru kan. Arada yuridu iradatan. Man kana yuridu harsal akhirati. Siapa-siapa kehendak, mau, akan harsa. Harsa ni perhormatan asalnya. Perhormatan akhirat. Yakni kita hidup dalam dunia, masih hidup dalam dunia, apa segala kerja kita, apa panggil amal, segala kerja kita, sama ada kerja berbentuk ibadat, sembahyang, puasa, ataupun kerja berbentuk muamalat, berniaga, berjual beli, sewa menyewa, apa saja upah mengupah, itu masalah kerja. Siapa-siapa kerja mau akan perhormatan akhirat. Dengan niat ikhlas mata-mata akhirat. Maka Tuhan jawab, "Aman kana yuridu harsal akhirati." Mana tak ni? Ayat yang ke 20. Aman kana yuridu harsal akhirati, jawab, nazid lahu fi harsih. Naja kami tambahkan. Allah Ta'ala janji, naja kami tambahkan fi harsih, pada perhormatannya itu. Moga Allah Ta'ala balas kebajikannya sepuluh sekurang-kurang kan? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Itu sekurang-kurang. Satu sepuluh. Nazid lahu, kami tambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan ganda bagi mereka dia kanak. Bila ada hisab, itu dia. Sebaliknya, wa man kana yuridu hasad dunya. Siapa-siapa mau akan perhormatan dunia. Mana kita buat apa saja kosak nak keduniaan. Okeylah, walaupun betul ibadat pun nak keduniaan. Nah, kita zikir, kita baca Quran, tujuan nak kepada dunia. Allah Ta'ala katakan, nu'tihi minha. Janji dari Allah kami beri. Nu'tihi, kami beri akannya. Kami beri akannya. Akan siapa yang hendak pada dunia, kami beri. Minha, minat dunia, kami beri. Tapi, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada dah bagi mereka itu, tidak ada nasib. Tak ada nasib lah. Nanti kita mengharap jadi Melayu, tak ada nasib lah. Oh, nasib baik. Tak ada nasib baik lah akhirat. Moga nasib itu boleh dunia dah. Bukan nasib. Oi, nasib baik. Nanti kita panggil kan nasib baik. Nasib tak baik, nasib baik. Bila kita buat apa-apa, kita nak kosak nak ke dunia, Allah beri. Beri kita dapat nasib baik. Tapi kita nak gapo, nak hadiah dunia, kita boleh nasib baik. Ini bernasib baik, ini bernasib baik. Kita buat apa-apa nak kelebihan dunia, diberikan, boleh nasib baik. Kita nak puji-pujian daripada manusia, ada puji, berarti kita dapat bernasib baik. Nasib baik dunia, tapi di akhirat tidak ada nasib. Dah nasib dia bagi dah. Kita buat, kita nak apa? Nak dunia, Allah Ta'ala bagi dah nasib di dunia. Mari di akhirat nak apa? Mereka tak ada niat nak akhirat. Tak ada. Nasib dia nak, aku beri dah nasibmu di dunia. Di mana pulang kepada ikhlas maksud ayat ini. Bina atas akidah tadi. Ni orang kata nak buat apa-apa dengan ikhlas ni. Walau kerja buat apa bila niat yang baik, kebajikan. Kita buat kebun, apa kosak dia niat kita. Kebun yang kita buat dengan usaha. Siapa titik peluh kita bukan sia-sia. Sebab itu bila disoal Nabi SAW, ayyul kasbi atyabu? Apakah usaha? Apakah kerja yang baik? Ia jawab, amalur rajuli biyadih. Kerja seseorang itu dengan tangan. Yakni ibarat daripada kerja dengan usaha tenaganya sendiri. Titik peluhnya sendiri.
umum tu. Maka dari umum tu ulama tafsir termasuk zira'ah, bercocok tanam. Segala gemnana, padi, tanam, apalah sayur, tak sayur, semua sekali. Lepas tu nak belajar bak dia lah. Dia ada tanam dah tanah orang lain. Dia ada ipik tanah orang lain lah. Tak? Tanah bendang kita, sawah kita, tanah kebun kita, kita tanam pun benih daripada kita. Usaha cara beli ke, cara usaha. Tanam dengan cara sah dan halal dengan syarak. Itu maksud dalam man kana yuridu harsal akhirah. Allah Ta'ala kata nazidilahu fi harsi. Walaupun nampak buat kebun, maksud dia kata ayyul kasbi atyabu, jawab amalur rajuli biyadih. Tafsir juga dengan zira'ah dan tafsir juga dengan sina'ah. Termasuk dia kata amalur rajuli biyadih sina'ah. Apa sina'ah? Bertukang. Macam-macam tukang tu. Tukang rumah. Nah, tukang baiki kereta dan sebagainya, macam-macam tukang. Tu bertukang tu masuk juga dalam amal rajuli biadih. Dan ditafsirkan juga tijarah, berniaga. Itu masuk dalam itu. Habis dia kata huraian tu sikit kataan tapi huraian masuk banyak. Ini masalah ini pula ni, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Sebab apa? Ngah kita mengaji dalam hikam ni pula. Ni masalah maqam asbab. Kita Allah Ta'ala beri kepadanya tukang. Maka kita pun turun nama dia jadi tukang. Tukang besi ke? Nah, tukang membaiki ke? Membaiki motor, kereta dan lain-lain hak. Tukang rumah. Semua masalah umum. Amalur rajuli biadih. Maka asbab orang ngaji dalam hikam. Lepas tu niat kita ni je bersih. Kenapa? Nafkah kita melalui ni. Hasil pendapatan kita melalui kerja ni. Amalan kita kerja bertukar. Selain pada kita boleh upah, berapa upahnya? Sekian. 100 ria, 100 ringgit, 50 ria. Kita dapat hasil dengan jalan kita usaha titik peluh yang halal, tidak ada tipu daya, yang nu pun dengan suka hati bayar upah. Maka kita boleh halal usaha yang halal. Daripada situ, kita boleh buat nafkah dirinya, anak isteri yang hasil pada situ. Halal kebajikan. Nah, itu dia. Itu masalah amalur rajuli biyadihi. Pasti dia mengisah lagi. Wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jualan yang mabrur. Apa mabrur? Allazi la ghasya fih. Yang tidak ada tipu daya padanya. Jual beli mabrur supaya sepanggil haji mabrur. Yang ada, tidak ada tipu daya, tidak ada maksiat dalam. Bapa dia kait semula. Sedangkan maksud dah dia kata amalur rajuli biyadih. Sebut pula wa kullu bay'in mabrur. Kerana walik jual beli dia ada tipu daya. Kerana bak tukar menukar ni walik nak ada tipu daya. Orang hati tak betul, dia tukar cara tipu. Nah, jual barang yang harga ni dia tipu. Tu. Bak dia sebut, kullu bai'in mabrur. Jadi, capur pergi capur mari. Tu baik pada sini natijahnya. Nak menyatakan bahawa segala gerak geri kerja kita bina di atas akidah yang sah tadi. Segala amalan kita pergi pada niat yang baik. Niyatus sadiqah. Maka apa yang kita, bila kita letak hati kerana akhirat, Allah janji tambah lagi. Nazidlahu fi harsihi. Bawa mari sebalik. Wa man kana yuridu harsad dunya, siapa mau akan perhumaan dunia. Tengok. Mana kita buat rupa kerja, walaupun rupa ibadat, tapi mau ke dunia. Allah Ta'ala kata, apa dia? Nuktihi minha. Cuba tengok orang munafik. Walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, dia semahya berjemaah pula di belakang Nabi SAW. Dia nak pula supaya orang puji dia, supaya orang tengok kata dia beribadat. Maka Allah Ta'ala beri ke dia di dunia kan. Nuktihi minha, beri ke dia. Siapa hukum pun? Dihukum ke dia. Hukum zuhid, mukmin. Dihukum mukmin. Sampai kata masa Abdullah bin Ubaid tu. Kepala rais, kepala munafik, dia ketika dia mati, diberi pilih kepada Nabi SAW antara salat dan tidak salat. Hingga bila anak dia seorang yang baik, Abdullah bin Abdullah tu, mukmin yang baik, minta daripada Rasulullah SAW, apa baju sentuhan yang telah dipakai dengan pakaian, minta nak masuk ke dalam kapan. Ya beri. Bukan beri saja kata riwayat, ambil pula, bludah pula pun, beri. Nak ambil hati Abdullah kerana baik sangat Abdullah, walau bapa dia, Rasulullah tahu dah kata pahala munafik. Salah tak?
Dah tarana Ali Rasul pun tak jadi apa. Sebab dia tak terima dari Allah lagi. Sampai masa disolatkan. Ketika dia nak solat, Sayyidina Umar pegang baju dia. Ya Rasulullah, macam mana nak sembahyang ni? Kepala ni pada melapik Umar tu. Dia kata, aku diberi pilih. Aku diberi pilih. Masa tu belum diharam lagi. Aku diberi pilih. Bila aku diberi pilih, Nabi SAW pilih kok rupa baik. Lalu dia sembahyang. Jadi mana kata sembahyang ada mengandungi doa bukan? Doa sebanyak mana pun Tuhan kata sama je Muhammad, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Kan? Sama je Muhammad. Mu minta ampun bagi mereka, mu tak minta ampun pun sama je. Apa? Allah tak akan ampun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Allah tak ada kata la yaghfiru dah, lan yaghfira. Tak akan ampun siapa bila pun. Mu minta ampun tak minta ampun pun Muhammad. Sebab mereka ini kupur dengan mu. Kupur dengan mu. Tapi dia dah buat hukum zuhid, tak apa kami beri ke dia. Kami beri ke dia. Apa beri ke dia? Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, beri hukum dunia pada dia. Boleh sebut baik dengan dia. Walha bila dia berdepan dengan orang mukmin, amanna. Bila dia bersama dengan kawan-kawan dia, inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Kami tak senar saja kepada orang mukmin. Sekalipun begitu, kami beri ke dia di dunia hukum amin. Hukumnya aman. Apa yang dikutip zakat, dia beri. Walha dia tak redha apa dia beri. Tak apa, dia beri. Dia keluar zakat. Cukup. Siapa pula dia semaya. Semaya belakang. Cukup. Sahabat Nabi kata, aku ingin bahawa dijadikan ganti aku jadi imam solat berjemaah, aku nak hajak beberapa orang sahabat pergi bakar rumah orang tak hadir berjemaah. Yang ni munafik. Tiba-tiba hadir. Hadir cukup. Tak ada apa hadir lah. Walha semaya mereka bukan sungguh hatinya. Buat-buat je. Buat-buat je. Sahabat tu saya kata, fawailu lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. Hadu ayat tu masuk dengan ayat ni, wa man kana yuridu halsa dunya nu'tihi minha tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tak ada nasib di akhirat. Inilah mengajarkan kita supaya hati kita ikhlas dari semua kerja. Adalah semua kerja, niat yang sayang baik, sah dengan syarak, maka itu ada habuan. Allah janji tambah, janji tambah. Baik. Cuma nah, ayat dalam surah Asy-Syura. Ayat surah Asy-Syura, iaitu ayat yang ke-20.